Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fortness generasi 4 SMA ITN Sejidia Baikobo mengucapkan selamat dan sukses barakallah lil mutakharrijin wal mutakharrijat mazunu hayrle wa matlu alsun. Congratulations for the 5th generation and the 8th generation. Selamat wisuda akbar untuk antum semuanya. Angkatan 5 SMA IT dan angkatan 8 SMP IT Insan Cenikia Boarding School Payakumbu. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diamalkan dengan baik. Dan yakinlah bahwa Allah meridhai. Semoga dengan wisuda ini, kalian akan tetap fokus dalam menggapai impian yang kalian impikan. Dan jangan lupakan Allah. Dengan itu, Allah tidak akan melupakan kalian. Keep be spirit and be yourself. Semoga apa yang diharapkan dan diniatkan dapat tercapai dan selulah iringi segala aktivitas kita dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahu ayyanfa'na wa yanfa'akum wal muslimina jami'an bi'ulumikum fid dharaini. Amin. Jangan takut untuk mencoba, teruslah berusaha dan insyaallah usaha tidak akan mengkhianati hasil dan teruslah iringi usaha tersebut dengan doa. Selamat menempuh dunia baru, selamat menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kejar mimpimu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan ada penyesalan nantinya. Yang jelas, do your best. Semoga dengan wisuda ini menjadi titik awal kesuksesan untuk antum semua. Dan teruslah berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang antum impikan. Good luck, keep it up, and hopefully you guys can achieve the adults and giving proud for your parents, friend, teacher, even the country someday. Kewajiban bagi kita untuk selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi jangan lupakan untuk terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga akhlak kita dimanapun dan kapanpun. Dimanapun kalian berada di suatu saat nanti, semoga kalian selalu istiqomah menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang antum temukan nanti masalahnya, ingatlah Allah. Dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Wasiyatun basitatun lakum, maka sebuah nasihat untuk kalian semua. La najaha illa ba'da juhdin wa ta'bin. Tidak ada kesuksesan tanpa diawali dengan ijtihad, perjuangan dan juga ta'bin, yaitu kelelahan. Fala'anallah yuwaffiqukum fi jami'i umurikum. Tidak ada yang dapat menghancurkan besi melainkan dari karat dari besi itu sendiri. Begitu juga dengan antum semua, tidak ada yang dapat menghancurkan diri antum melainkan dari pola pikir dan mental dari diri antum sendiri. Maka jadilah pola pikir yang kuat dan dewasalah. Semoga ilmu yang telah diberikan dari sekolah kita tercinta itu bisa kita pakai di dunia-dunia luar, di dunia kampus. Dan jangan lupa sebelum nanti adik-adik semuanya tamat, meminta maaflah kepada ustadz, ustazah sekalian. Jangan lupa juga untuk meminta doa dari ustadz dan ustazah kita. Rendahnya kehidupan kita di hadapan manusia, janganlah pernah kita jadikan halangan untuk bisa meraih kesuksesan. Berbahagialah salah satunya, sebab selalu ada jalan untuk bisa meraih kesuksesan apabila diawali dengan rasa bahagia. Ihfazillah yahfazukum, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Semakin kuat antum menjaga Allah dengan beribadah dengan banyak, insyaallah Allah akan menjaga antum semuanya dari segala perbuatan maksiat dan diarahkan dalam melakukan amal-amal kebajikan, insyaallah. Jangan takut untuk bermimpi setinggi mungkin, karena pada teorinya tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah kita yang belum berani mencoba. Coba kita pikirkan, apakah seekor singa berpikir dulu sebelum mengejar rusa gimana kalau rusanya larinya lebih cepat? Tentu tidak. Nah, lantas gimana caranya supaya mimpi kita itu bisa terrealisasikan? Salah satunya adalah dengan memulai hal-hal yang kecil. Terus berjuang dan jangan lupa selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan kelak. Sahalallahu lana khairan haitsuma kunna. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Gelajakte insyaallah universite ini jize aku yajaksenes. Kerja sini us hedef almak zarunda sider. I muslimin der, i daurasan der, i usleksan der, CJ, i sandar wemut lu mejun dealer. Janganlah kita menjadi seperti buih di lautan yang banyak tetapi teromang-ambing karena hanya bisa mengikuti kemanapun arus mengalir.
Ketika orang-orang membuatkan salah, kita pun mengatakan salah tanpa tahu alasannya. Dan buih tersebut akan cepat lenyapnya karena tidak memiliki manfaat. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang berbeda, yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti mutiara yang memiliki nilai yang tinggi, tapi untuk mendapatkannya kita harus menerjang ombak hingga ke dasar lautan. Ini mungkin adalah satu dari sekian banyak nasihat yang akan kalian lupakan. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti kita berbicara tentang pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Sekalipun kalian tidak memilih, itu juga pilihan. Dan pilihan terburuk dalam hidup adalah membiarkan hidup tanpa pilihan. Maka dari itu, pilihlah satu pilihan terbaik dalam hidup kalian yang akan mengantarkan kalian kepada cita-cita yang kalian inginkan. Dan setelah itu, kalian juga dituntut untuk berjuang. Berjuang atas apa yang telah kalian pilih. Satu lagi yang perlu diingat adalah jangan pernah berjuang sendirian. Sertakan Allah dalam setiap langkah dan perjuangan kalian. Yang perlu kalian ingat, bukanlah lingkungan yang dapat merubah kalian, tetapi bagaimana reaksi kalian terhadap lingkungan yang dapat merubah kalian. Dan satu lagi, selalu mengamalkan kebaikan sebagaimana yang telah kalian dapatkan selama belajar di Insa Cendikia Bonus School Payakumbu. Jangan pernah tinggalkan apa yang sudah antum dapatkan selama di CBS. Tetap jaga sholat berjamaah antum dan ibadah yang lainnya. Dan jaga pergaulan antum di luar nanti. Jaga hubungan antara lawan jenis. Yang laki-laki tetap jaga murahnya sebagai laki-laki, dan yang perempuan tetap jaga izahnya sebagai perempuan. Jangan merusak dan jangan mau dirusak. Tetaplah menjadi santri dimanapun berada, karena sejatinya santri bukan hanya sekedar identitas, tapi juga karakter yang harus benar-benar tertanam dalam jiwa, dan tentunya akan tercermin dalam kehidupan kita. Setelah ini bukan hanya sekedar menyeberangi gurun pasir yang ada di luar diri, tapi lebih daripada itu, mencari mata air di tengah keringnya sanubari. Dalam melakukan hal apapun, jangan pernah takut mencoba karena tak ingin salah. Karena dari kesalahan, kita bisa belajar dari pengalaman yang tentunya belum bisa kita dapatkan di dalam jam pelajaran. Karena kesuksesan berasal dari pengalaman, dan pengalaman berawal dari kesalahan. Dan kesalahan ada bagi mereka yang mau mencoba dan terus berusaha. Barakallahu fikum. Seekor burung akan terbang jauh meninggalkan sarangnya, tapi pada masanya nanti ia akan kembali dengan membawa berkah dari Tuhannya. Maka masa itu akan kembali antum melanjutkan. Pergilah antum jauh, tuntut ilmu sebanyak mungkin, cari pengalaman sebanyak mungkin, dan cari makna dari kehidupan. Tapi ingat, ada orang yang pernah berjasa dalam hidup antum. Ada orang yang harus antum banggakan, ada orang yang harus antum bahagiakan, dan ada orang yang harus antum ukir senyum di wajahnya. Maka pada saatnya nanti, antum harus kembali dengan membawa kisah terbaik untuk mereka. Dimanapun, di universitas manapun, adik-adik melanjutkan pendidikan nanti, yang terpenting bukanlah di mana kita melanjutkannya, tapi bagaimana kita menjalaninya. Selamat wisuda, selamat berjuang, dan selamat datang di dunia nyata. Saat kau berkarya dengan doa, rasa percaya pun tiba, menyemangati hati ini, dan ku telah arungi semua rintangan, tapi tak ada yang mengalahkan indah doa. Awesome.